Gita Mirzani selalu tampil modis saat menghadiri persidangan atas kasus Tito Mahendra. Padahal sidang ketiganya ini, Nikita Mirzani hadir di Pengadilan Negeri Serang, tampak bergaya dengan potongan rambut curly pendek. Nikita Mirzani juga modis mengenakan kemeja hitam dan blazer hingga rok berwarna senada. Nikita Mirzani bahkan terlihat menggunakan kalung mutiara untuk menghiasi lehernya. Saat masuk ruang sidang, Nikita Mirzani menebarkan senyuman. Setelah selesai menjalani persidangan, Niki tampak keluar dan menyapa para awak media. Nikita Mirzani mengatakan penampilannya yang tetap glowing meski di penjara bukan karena perawatan. Untuk urusan skincare, Niki mengatakan bahwa dirinya hanya mengenakan air wudhu. Terlebih saat dibui, ibu tiga anak itu jarang sekali terkena matahari. Di kesempatan itu pula, Nikita mengungkapkan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Meski begitu, ia mengaku merasa grogi saat tiba di Pengadilan Negeri Serang karena melihat banyak orang yang sudah hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Lebih lanjut, artis yang disapanya itu bersyukur atas dukungan yang datang selama dirinya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Sementara itu, Nikita menjelaskan aktivitasnya selama di dalam rumah tahanan. Ia mengaku melakukan berbagai kegiatan untuk mengisi hari-harinya selama di rutan kelas 2P Serang. Niki menjelaskan kegiatan di dalam rutan itu berupa merajut, bermain buku, bermain bulu tangkis, membaca buku, hingga mengaji. Diketahui sebelumnya dalam persidangan pada 21 November lalu, Nikita Mirzani juga tetap tampil modis. Ia memakai pakaian berwarna hitam dibalut outer berwarna coklat dan rompi tahanan merah. Nikita Mirzani juga tampak memakai celana kulot berwarna coklat yang juga berwarna senada dengan kacamata. Ia juga memakai bandana yang motifnya sama seperti yang dipakainya pada sidang sebelumnya. Sementara di lehernya terlihat ada rantai mirip kalung berwarna silver di leher. Kan kita rame banget, jadi kan mobilnya lewat depan, jadi jalan aja biasa orang juga manusiawi kan. Aku kan manusia, ya. Bukan takut dengan mana kita takut lagi gimana. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus, gitu ya, ada hambatan. Jadi tadi banyak hubungan dari Alhamdulillah, bantu masih banyak yang mengikuti aku. Terima kasih yang sudah datang jauh-jauh ke sini. Lalu selama di dalam gimana kan Niki? Sekarang baik-baik aja, kegiatan, sekolah, iya, karena aku nggak kenal agama. Tapi perawatan nggak di dalam kan Niki? Ada yang ditanyakan lagi sebelum lulus. Minggu depan, putusan majelis hakim. Putusan sela itu putusan terkait dengan esensi yang kami ada. Terserah aja lah, mau dikembangain juga, terserah aja. Mau gimana lagi? Gak pasang. Terserah aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.